Sekarang ini kita kedatangan penyanyi yang ternyata punya anak bersuara luar biasa. Kita panggil dia Omarete dan Natalie. Silakan duduk. Tapi ya, gue jujur ya. Gue ngeliat mereka nyanyi berdua nih. Gue ingat kalau di rumah kalau ada korla ya. Oh iya. Sama gue begitu persis. Iya persis. Sebenarnya kan Oma? Iya betul. How are you, my darling? I'm fine. Oh my God, nice to see you again. Thank you. Thank you. Aku ada tayangan dulu dari Omarete. Coba kita lihat tayangannya ya. Thank you. Jadi Natalie ini anak ke? Cuma satu-satunya. Oh satu-satunya. The one and only. Iya, yeah, the one and only. Berarti dari kecil kamu udah sering lihat mama nyanyi-nyanyi dong? Iya. Yeah. Ya iya, pantesan bentuk kayak emaknya. Iya. Kayak lu kan anak pertama gue. Iya, makanya gue gayanya kayak lu. Berarti Omarete ini yang disebut anak semata wayau kan? Wayau. Thank you, berarti kalau kompetisi pernah ikut gak Natalie? Enggak sih aku. Malah Omarete ikut. Iya, dia lebih untuk yang festival visual lomba kompetisi dia. Kalau aku enggak. Yang penting kerja, nyanyi, dapat duit, cuan. Iya betul, itu betul. Iya. Berarti itu dari betul. Umur berapa tuh Oma tahu kalau Natalie juga bisa nyanyi kayak Oma? Jadi dari TK dia sudah nyanyi-nyanyi. Jadi buat lomba-lomba di apa tampil di mana-mana. Jadi kalau Oma sih mensupport aja. Karena kalau anak kita mau maju kan kita harus support. Harus berkorban juga. Akhirnya jadinya begini, puji Tuhan bisa sukses. Kalau suara bagus kayak Oma gitu, kita mesti pakai kayak Oma gitu juga gak sih? Kamu mau pinjang? Enggak, Cang. Gue lagi kepikiran, siapa tahu kita pakai gitu bagus, Mak. Kalau lo tak pakai takutnya dirantai nanti. Kalau Natalie ini nyanyi, Oma suka kasih masukan gak kalau kamu nyanyi? Jangan gitu tuh tadi. Oh dulu. Dulu waktu masih kecil paling kamu nyanyinya harus seperti ini. Ini jangan kayak gini nyanyinya, nafasnya harus begini. Ini harus begini, pisah-pisahnya begini, kata-katanya gini, improvnya seperti ini gitu. Dulu tuh masih SD. Jadi Oma pokoknya mama termasuk yang paling bawel tuh kalau untuk suara ya. Oh iya galak-galak. Tapi suaranya kan? Juga unik ya Natalie, maksudnya gak kayak perempuan-perempuan kebanyakan. Maksudnya ada khasnya. Itu kalau lu namain suara lu apa sih begitu? Apa ya? Aku enggak tahu kalau namain suara aku enggak tahu apa. Ada husky-nya, ada serak nyelekit gitu iya. Lo. Oh, beda gitu. Namanya serak nyelekit ya, suara gitu kan. Kayak karakternya hampir sama nih. Ya. Kan Oma udah jadi RT, nanti berarti Natalie jadi RT. Kok RT? Ya emang RT. Namanya kan? Omarete bukan nama RT. Aku RT. RT. Makanya gini, fanbase aku namanya warga Oma. Oh. Gitu. Jadi fanbase aku namanya warga Oma. Terus nama aku Omarete. Jadi nama Yece Margaretanya udah hilang. Jadi sekarang enggak ada maksudnya siapa? Yece Margarete. Yece. Yece Margareta. Kalau dia dipanggil apa? Lu Wece. Enggak beneran Oma itu RT. RT ya, betul RT. Ketua di daerah itu. Mana? Aku di Penggilingan, Jakarta Timur. Mama nggak tahu, waktu itu kan masuk di sini. Kalau di ini Penggilingan, kalau ini beneran Giling. Beda. Tapi kenapa sih kok nggak pernah bikin konten berdua gitu? Karena Natalie tinggalnya kan nggak di sini. Di Mandoskre. Ah sekarang lagi di Bali. Dia jobnya di Bali. Kemarin ini sebelum di Bali di Phnom Penh. Sebelum jadi dia keliling. Oh keliling. Desma. Nggak pernah kita sama-sama. Kalaupun sama-sama, misal kayak kemarin saya ke Bali, nggak bisa bikin konten karena dia juga sibuk, saya juga sibuk sendiri shopping. Oh, jadi nggak ketumbaran. Nggak ketumbaran betul. Jauh hari. Jauh. Paham. Oke, kita mau minta nyanyi lagi nih, tapi lagu itu Seandainya Aku Punya Sayap. Itu kan? Iya. Tapi itu kan itu ada pilihan lagu lain nggak? Ya, jangan. Lagu apa? Yang Oma lain yang apa bisa? Selain sayap, soalnya nggak semuanya suka sayap, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke. Oma kata itu lagu si kecil, bisa nggak si kecil? Aku belajar dulu sama Umi. Kalau begitu ini kan jagonya. Nafasnya aja udah dangdut. Iya. Jadi yang mana nih? Yang Oma, yang lain lagi agak apa? Oke, siap. Ya apa? Ini benar suruh ganti gue. Ntar dulu, Oma. Yang ini aja.
Oh, yang tadi aja. Oh, yang tadi aja. Jangan ganti-ganti, Oma. Kalau Oma mah oke. Mereka yang gemeteran belum belajar. Aku juga belum belajar. Coba yuk, oke yuk. Siap. Dan sekarang kita akan mencoba untuk bermain games tirukan aku. Jadi kalau penyanyi, suara penyanyi. Semuanya. Enggak, aku host sama Umi jadi juri sama aku ya. Ya Umi. Kita di sini aja Mi, biar mereka main games. Sono lo. Iya. Aduh, lagunya dangdut semua nih. Gimana nih? Ayo, Sus. Oke. Okay. Umi yang puter ya. Uh-uh. Umi yang puter, nanti Umi sebelah sini Mi. Okay. Umi yang puter nanti mereka. Oh, baris dulu, baris. Dari siapa dulu? Dari Oma, Oma. Dari Oma, sini. Berdasarkan umur ya. Hemcrot. Lu sono ngapain lu? Seandainya. Berempat ya. Ayo, ayo di sini. Ayo. Umi ini jangan dangdut nih, gue dangdut lagi. Ya, biar coba. Bismillahirrahmanirrahim. Candil. Eh, Candil lagunya apa ya? Suara Candil. Oh. Rocker. Rocker juga. Nih, Oma. Lo pakai mic masing-masing. Oh. Iya, iya. Pakai mic, ambil mic kalian Roker. Masing-masing, ayo. Tuh, Oma, liriknya Oma. Seandainya. Oh, Marete itu. Iya. Rocker juga manusia. Punya raga. Punya hati. Eh, salah bener gak? Oma begini dah, Oma begini. Nah, tadi ketinggian. Ketinggian. Ya, Margaret. Umi, putar lagi. Putar lagi, Umi. Dapat dangdut lo. Iya. Dia ada candi lagi. Agnes mau. Matahari. Agnes ya. Ya. Minta. Enggak, Agnes boleh yang lain juga enggak apa-apa. Boleh yang lain ya? Boleh. Yang lain matahariku. Boleh. Boleh minta kok botol. Bisa? Kok botol? Wah, bisa, mana tahu. Bisa. Gak bisa. Kok botol ya? Gak bisa. Kok botol, kok botol. Gak bisa mereka mah. Oh, cinta ini boleh deh, cinta ini. Satu lagu latihan setahun. Ya, oke. Denta. Wen, ayo Wen. Ayo. Wendy. Wendy Rama. Wendy itu kan juga. Iya, iya mereka. Ayo. Bismillah, Umi. Gue buka penyanyi. Masih jalan ya? Betul. Roma Irama. Roma Irama. Terek. Begadang. Tentang dunggi. Tengkurang. Ayo, terserah. Terserah, Uma. Udah, tahu. Tuh. Assalamualaikum. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada arti. Tali. Orang lagi nyanyi. Jangan. Begadang jangan begadang. Kalau tiada arti. Begadang boleh saja. Bisa diputer tapi ketahan gitu ya. Bisa diputer tapi ketahan gitu ya. Ditahan, ditahan. Rita ya? Ditahan. Ikutin aku aja. Aku Rita. Wah.
Jangan sampai ada bunga yang baru. Durju sedikitnya seperti